Jadi faham siapa Ibn Arabi? Ya? Kenapa Ibn Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan. Yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibn Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah, itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani, udah bolak-balik ke alam mahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatih aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat gak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali. Kok gak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini. Ya? Nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini, Hallaj, Ibn Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Nah, ini kita wajib. Sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya? Ya Buya Zulfikar ya. Harus sudah paham. Kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diem. Antum diem, itu disebut dengan syaitan akhros. Syaitan lebih bisu. Mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina, itu udah jelas. Kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya. Akut kalau sudah masuk ke sana. Dan banyak orang terjebak di sini. Kemudian juga seperti mimpi yang disampaikan oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi, tokoh sufi yang masyhur, yang sering dijadikan bahan-bahan kajian buku-bukunya oleh sebagian orang-orang liberal ya. Kenapa? Karena Ibn Arabi ini pemikirannya ngaco, sehingga ingin diangkat-angkat oleh orang liberal ya. Ingin diangkat karena semuanya boleh ya. Sehingga dia mendapat, ada ulama Islam yang menyatakan demikian. Ini tidak semua ulama benar, ini ulama yang ngawur, diantaranya Ibn Arabi. Ibn Arabi punya buku, ya, dia adalah pembawa bendera pemahaman wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan Tuhannya, Allah bersatu dengan makhluknya. Dia punya buku judulnya Fususul Hikam. Saya punya buku tersebut, Fususul Hikam, sekitar 200 halaman buku tersebut, Fususul Hikam. Dan Fususul Hikam ini buku sebenarnya yang sudah jarang ada, akan tapi ditahqiq, yaitu dirubah dari dunia transkrip menjadi dunia komputer, terus kembali dan menjadi risalah atau tesis yang ditulis oleh seorang dengan dosen pembimbingnya orang orientalis. Jadi memang orang orientalis ingin buku-buku seperti ini tersebar. Saya punya buku cetakannya seperti itu. Ini merupakan proyek tesis yang dosen pembimbingnya adalah orang kafir. Buku tersebut saya sudah baca. Di mukaddimah buku tersebut, ya, saya bacakan mukaddimahnya ya. Bahkan dalam buku Ajaran Madzhab Syafi'i yang saya tulis, saya scankan mukaddimah yang ditulis oleh Ibn Arabi. Dia berkata, "Amma ba'du. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubasyaratin urituha fil ashril akhir min Muharram sanata 27 wa 600 di Mahrus Dimashq." Dia mengatakan, sungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW dalam suatu mimpi yang menggembirakan ya. Pada tanggal 10 hari di tanggal 10 terakhir dari bulan Muharram, yaitu mungkin tanggal 20 Muharram ya, pada tahun 627 Hijriah di kota Damaskus. Wa bi yadihi sallallahu alaihi wasallam kitabun. Dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW membawa sebuah buku. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, kata Ibnu, antum tahu Ibnu Arabi, ma'ruf kan? Ibnu Arabi sering disebut oleh orang sufi. Ibnu Arabi. Orang sufi dan orang liberal sering menyebutkan. Maka
kata Ibn Arabi, Rasulullah SAW memegang sebuah buku, kemudian dia berkata, hadza kitabu fususil hikam, ini adalah kitab judulnya Fususul Hikam, khudhu wa akhrij bihi ilan nas yantafi'una bihi, ambil buku ini dan sebarkan kepada kaum muslimin, semoga mereka mengambil manfaat dari buku tersebut. Fakultu as-sam'a wa ta'a lillahi wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna, maka aku katakan kepada Nabi SAW, saya mendengar dan saya taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri sebagaimana kami diperintahkan. Fahaqaqtul umniyata wa akhlastun niyyah wa jarrattul qasda wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li Rasulullah SAW. Maka saya pun, ya, setelah dia bangun, maka dia mengatakan, saya pun berusaha mewujudkan angan-angan Nabi SAW. Nabi mengatakan, keluarkan ini, sebarkan ke masyarakat. Saya pun mengikhlaskan niat saya, saya murnikan tujuan saya dan semangat saya untuk mengeluarkan buku ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, katanya saya akan sebarkan buku ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan, persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Wa sa'altu Allah ta'ala an yaj'alan fihi wa fi jami' ahwali, kemudian dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Akhirnya dia pun menulis buku itu, Fususul Hikam, berapa halaman tadi? 200 halaman. Ngakunya dia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi buku Fususul Hikam? Ya. Dalam buku tersebut menyebarkan tentang pemahaman ilahiyatul wujud. Bahkan dia meyakini Fir'aun meninggal dalam keadaan iman, masuk surga Fir'aun. Nah, repot. Dalam buku apa Fususul Hikam? Kalau Fir'aun aja mau surga, apalagi kita, ya. Fir'aun mengaku Tuhan mau surga, apalagi kita. Kalau Fir'aun mau surga, seluruh alam semesta ini masuk surga. Iblis saja kalah dengan Fir'aun. Iblis saja enggak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun kebablasan, ngaku sebagai apa? Tuhan. Iblis mungkin juga kaget, ini Fir'aun hebat banget ini, saya pun tak berani. Artinya kalau Fir'aun aja mau surga, apalagi apa? Iblis. Padahal dalam Al-Quran tidak ada manusia yang Allah sebutkan namanya, Allah habisi seperti Fir'aun. Diulang-ulang kisah Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ada orang ngaku sebagai Tuhan selain Fir'aun, ada, namun tidak disebutkan namanya. Satu-satunya orang disebutkan namanya, kemudian diceritakan sejarahnya dengan panjang lebar, adalah Fir'aun. Dan Allah telah sebutkan dalam apa, Fir'aun di neraka Jahannam, dalam banyak ayat disebutkan. Tiba-tiba Ibn Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam tadi, dan dikatakan dari Nabi bahwasanya Fir'aun masuk surga. Bahkan dia mengatakan, adapun Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Ibn Arabi, fasaha qawluhu ana rabbukumul a'la wa in kana aynal haqqi fasurah li Fir'aun. Fir'aun berkata, adapun perkataan Fir'aun aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi adalah perkataan yang benar. Kata Ibn Arabi, perkataan Fir'aun aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi adalah perkataan yang benar, karena Fir'aun zatnya adalah Allah itu sendiri, meskipun rupanya adalah rupa Fir'aun. Karena dia mengaku Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Di antaranya Allah bersatu dengan Fir'aun. Kekufuran apa lagi yang lebih parah daripada ini? Kalau ini ajaran Nabi, terus bagaimana? Terus yang aneh juga, sekarang dia mimpi Nabi bawakan buku berapa halaman? 200 halaman. Nah, berarti mimpinya lama dong. 200 halaman itu baca nggak bisa cepat-cepat, ya nggak? Berarti kan dia mimpi bisa jadi 2 jam, 200 halaman mimpi apa berapa, satu hari mungkin. Terus dia hafal 200 halaman tersebut. Dia mengatakan, saya tidak tambah meskipun satu huruf, saya tidak ulangi meskipun satu. Oh, mungkin mimpinya seminggu kali ya, mimpi satu hafal. Begitu bangun catat semua. Ini contoh khurafat gara-gara apa? Mimpi. Dan buku ini sekarang tersebar, dipakai oleh orang sufi, ya. Padahal ngawur. Dalam buku tersebut Fir'aun meninggal dalam keadaan beriman.